cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in turn. Comeback dramatis Arsenal membuat kokoh di puncak klasemen. Reiss Nelson sang penyelamat. Pertandingan sengit antara Arsenal melawan Bournemouth menghasilkan skor tipis 3-2 dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-26. Laga ini berlangsung bermarkas Arsenal, tepatnya Emirates Stadium, pada tadi malam. Keajaiban Arsenal di menit akhir, pemain super sub The Gunners, Reiss Nelson, menjadi penyelamat poin dengan mencetak gol lewat tendangan cantiknya kaki kirinya. Dengan hal kemenangan ini, Arsenal semakin menjauh dari City selisih 5 poin dari klasemen. Bos Arsenal, Mikel Arteta, berkomentar tentang laga tersebut kepada media Inggris, "Kami menghasilkan banyak peluang, saya pikir kapal selam kami membuat dampak besar. Sangat bahagia untuk Reiss Nelson setelah dia memberikan dampak yang besar bagi Arsenal." Gol Arsenal dicetak oleh Thomas Partey di menit 62. Dilanjutkan Ben White berhasil cetak gol di menit 70. Reiss Nelson sang penyelamat Arsenal mencetak gol dramatis di menit 97. Sedangkan Bournemouth mencetak gol hiburan lewat Philip Billing di menit 1 dan disusul Marco Senesi mencetak gol 57. Chelsea bangkit dari terpurukannya setelah mengalahkan Leeds United dengan skor 1-0. Chelsea sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Leeds United dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-26. Bertanding di Stamford Bridge pada tadi malam, Chelsea berhasil unggul lewat tendangan Wesley Fofana di menit 53. Sedangkan Leeds United tak memberikan skor apapun. Hasil ini Chelsea menetap di posisi ke-10 dari klasemen. Manchester City berhasil tumbangkan Newcastle United dengan skor 2-0. Manchester City sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Newcastle dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-26. Bertanding Etihad Stadium pada tadi malam, Manchester City berhasil unggul lewat tendangan Phil Foden di menit 15. Dilanjutkan Bernardo Silva berhasil cetak gol di menit 67. Sedangkan Newcastle United tak memberikan skor apapun. Pemain Brighton Moses Caicedo telah memperpanjang kontrak hingga tahun 2027. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi subjek dari dua tawaran gagal The Gunners pada Januari lalu. Caicedo bahkan mengirimkan surat terbuka kepada ketua Seagulls Tony Bloom untuk menjualnya, tetapi permohonan tidak didengar. Dan setelah mempertahankan tempatnya di starting lineup Brighton, Seagulls telah memberikan penghargaan kepada pemain internasional Ekuador itu dengan kontrak baru hingga tahun 2027 mendatang, dengan opsi 1 tahun lagi. Keluarga Graham Potter terkena hujatan fans Chelsea. Potter mengatakan pekan lalu bahwa ia dan keluarganya menjadi sasaran pelecehan di dunia maya. Situasi itu mendapatkan simpati dari manajer lain, termasuk bos Arsenal Mikel Arteta dan David Moyes dari West Ham United. Graham Potter berbicara kepada media Inggris, "Dari sudut pandang saya baik-baik saja. Saya suka pekerjaan ini, saya suka tantangan ini. Meskipun Anda mengalami saat-saat sulit dan Anda harus menderita, saya juga tahu betapa beruntungnya saya mendapatkan tantangan ini." Pengusaha Amerika Stephen Pagliuca akan memberi saham Liverpool. Miliarder Amerika Serikat Stephen Pagliuca gagal saat mencoba membeli Chelsea di musim panas lalu. Dan kini Pagliuca sedang mengincar klub Premier League lainnya. Seperti dilansir Football Italia, pria yang juga pemilik klub Atlanta ini berencana berinvestasi di Liverpool FC dan akan mengadakan pembicaraan dengan pemilik Liverpool VFC Fenway Sport Group. Menurut Gary Neville, menjamin Arsenal tak bakal juara Liga Inggris.
Gary Neville berjanji akan memakai kaos bertuliskan Arsenal juara jika The Gunners memenangkan gelar Liga Premier Inggris musim ini. Karena ia sesumbar, mereka tidak akan berhasil mewujudkannya. Legenda Manchester United Gary Neville menegaskan kembali kata-katanya mengenai keyakinan bahwa Arsenal tidak akan juara meski saat ini sedang memimpin klasemen. Tentu saja komentarnya tersebut mendapatkan reaksi beragam dari para penggemar dan banyak yang negatif tentu saja dari supporter Arsenal. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.